Bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Peristiwa pencemaran nama baik, Kemudian saudara tadi kenal nggak dengan terdakwa? Tidak kenal. Apa yang saudara tahu tentang apa yang dilakukan terdakwa? Yang saya tahu itu tulisan itu di Facebook. Dan Mas Daniel dia melalui itu menyebut masyarakat Kalimun mau tahu kan? Baik, sebentar. Saudara tadi mengetahui dari Facebook. Siapa Facebooknya? Dari Polis Maulis Tanggisan. Apakah saudara jarakkah melihat postingannya Daniel atau dari Facebook orang? Dari Facebook Mas Daniel. Enggak. Saya punya Facebook juga, Pak. Saya buka Facebook saya melihat postingan orang. Saya, apakah saudara melihat postingan terdakwa ini dari Facebook saudara atau dari Facebooknya orang? Dari Facebook saya sendiri. Saudara buka Facebook saudara, ternyata ada postingan terdakwa. Iya. Apa postingan dia, Pak? Postingannya dia menyebut masyarakat Kalimun Kota Udang. Sebelum yang posting itu, ada nggak postingan di atasnya? Ada. Apa itu? Apakah dia men-share berita, atau men-share video, atau apa? Ya, dia men-share itu apa? Kata-kata dari masyarakat, dari Daniel adalah masyarakat yang menikmati makan udang. Rego Kambuya mengatakan mungkin masyarakat makan udang gratis. Ini dikomentari si Daniel kan? Ini dikomentari Daniel ini atau ini? Kami captionnya nih, spesifik. Rego Kambuya kan? Masih suatu nantik kan? Iya, kita sepakati dari awal dari postingan dan kemudian ada komentar balasan itu tadi sepakati tidak ada sama sekali kemudian komentar atau balasan karena ini terjadi foto-foto ya ini tidak motong-motong terang kita tidak ada sepakat di sini terusnya ya saudara sepakat bahwa Daniel mengomentari Roto Kambuya karena terkait jadi tuntutan saudara. Ya salah. Salah, tidak boleh. Salah. Harus saudara aja yang ngomong. Kalau tanpa salah, Mbak. Salahnya gini, Pak. Salahnya gini, Mas Dedel. Dia menyebut apa itu? Menyebutkan masjid musola dibangun di tetangga. Ya. Sedangkan sebelum ada tangga, masjid musola kan sudah ada. Ya, tapi tetap kontribusi loh, pemilik tangga itu kepada musola. Kontribusi itu kan bahannya mereka. Ya, artinya tetap loh. Karena saudara menuntut 13 aspirasi ini. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya tadi saudara tidak mau jawab. Tersinggung begitu, merasa dirugikan. Ya. Tadi saya contohkan juga sama sih. Semua orang tahu tangga itu ada jauh. Ya. Jadi lebih duluan masjid yang muncul. Nah, yang saya begini, saudara merasa dirugikan. Apa karena yang ngomong dari?
kalau saya ngomong RT misalnya, tersinggung nggak saudara? Malah bisa gitu. Ini jujur aja kepada saudara saksi. Apa kira-kira itu membuat saudara saksi menjadi sangat marah dan melaporkan itu ke polisian? Apakah saudara Daniel ini perdana? Kenapa? Marah. Seharusnya Mas Daniel kan tidak boleh menyebut apa itu menyebut musola dan masjid. Tidak, seharusnya siapapun boleh menyebut musola dan masjid. Tapi itu tidak ada undang-undang yang melarang. Saya tanya dulu, kalau statement itu dilontarkan oleh kepala desa, apakah saudara juga akan melaporkan ke kepolisian? Dan atau hanya karena Daniel orang pendatang, ya Daniel karena pro atau menolak, tambah saudara bisa berani? Kenapa? Saya tadi bilang, maka tadi mencontohkan gedung apa namanya pengadilan negeri ini dibangun oleh APBN 2024. Pada sudah ada tuh dibangun. Ya apa buktinya? Persisnya apakah ada yang membakar, ada yang berantem, ada yang apa? Persisnya itu apa? Itu persepsi saudara sendiri juga itu jangan-jangan. Tidak. Ya buktinya apa? Sekarang banyak gaduh dari beberapa. Gaduh apa? Ya gaduh kalau nonton konser gaduh. Gaduh apa yang jelas? Entar saya tak ngomong malah. Ya, kan. Ngomong dulu. Jadi antara bentuknya sama ini pariwisata ini apa tuh kelompok tambah terus ya banyak sekarang demo kayak apa kayak itu. Oke, yang saudara bisa sebutkan dan saya bisa lihat pada demo. Yang lain tidak bisa saya lihat dan saya dan saudara buktikan dalam pertemuan. Lebih konkret bisa selain demo. Ya apa? Tidak ada sih. Ya sudah kalau nggak ada artinya akan banyak demo Jawa. Iya. Masyarakat dari Jawa. Yang saya tanya, ya, saya nggak nanya asli atau tidak asli. Iya. Dengan postingan yang Anda tafsirkan seperti itu. Iya. Bahwa masyarakat kota udang makan udang gratis itu masyarakat Karimun Jawa, ya kan? Iya. Mas Daniel juga menghina dirinya sendiri. Dan saya tanya. Saya tanya, iya atau tidak dengan pemikiran Anda seperti itu? Saya tidak tahu. Cukup ya, boleh cukup. Iya. Ada lagi silakan.